Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan membagikan resep minuman kekinian yang cocok banget ya dijadikan ide jualan. Ini rasanya segar dan enak banget ya. Di sini untuk minuman kekinian bahan-bahannya saya menggunakan susu cair. Di sini saya menggunakan susu bendera full cream ya. Ini untuk siraman coklatnya. Untuk resep lengkapnya nanti silahkan cek di deskripsi box ya bunda untuk resep siraman coklatnya. Dan di sini juga saya menggunakan pop ice rasa strawberry, rasa avocado atau alpukat, dan nutrisari rasa mangga, atau bisa menggunakan rasa lain ya, es batu tentunya. Air ini saya menggunakan air galon, nanti ini airnya dipanaskan dahulu untuk melarutkan pop ice nya. Dan gula cair, ini gula cairnya saya menggunakan 80 gram gula pasir dan 75 ml air panas. Gulanya dilarutkan. Dan ini saya juga menggunakan susu kental manis coklat. Ini dia bahan-bahan untuk membuat minuman kekinian yang cocok dijadikan untuk ide jualan. Untuk resep selengkapnya silahkan cek di deskripsi box ya bunda. Siapkan 3 wadah karena di sini saya menggunakan 3 rasa ya. Pertama saya menggunakan Nutrisari rasa sweet mango atau mangga manis. Kita tuang dalam wadah. Yang kedua saya menggunakan pop ice rasa alpukat. Tuang juga dalam wadah. Dan yang terakhir saya menggunakan pop ice rasa strawberry. Atau bisa menggunakan rasa lain ya bunda. Kita tuang dalam wadah. Di sini saya juga menggunakan gelas seperti ini ya. Ini ukuran 16. Ini saya sudah menyiapkan air panas. Lalu masukkan air panas ke dalam pop ice. Ini saya masukkan air panasnya ke dalam Nutrisari rasa mangga ya. Masukkan 4 sendok makan air panas. Masukkan air panas ke dalam pop ice rasa strawberry. Ini saya masukkan 4 sendok makan juga. Ini untuk melarutkan ya. Masukkan juga air panas 4 sendok makan ke pop ice rasa alpukat. Lalu aduk. Aduk sampai serbuk pop ice-nya larut. Dan ini hasilnya setelah serbuk pop ice-nya larut. Ini hasilnya, sekarang kita masukkan Nutrisari yang rasa mangga, kita masukkan. Dua setengah sendok makan ya masing-masing ya. Tambahkan juga gula cair. Lalu masukkan es batu secukupnya. Sekarang kita masukkan yang pop ice rasa alpukat. Masukkan 2 sendok makan. Dua atau sampai 3 sendok makan ya. Intinya satu rasa ini, satu bungkus pop ice bisa menjadi 2 gelas. Ini saya menggunakan ukuran 16. Lalu masukkan 1 sendok makan gula cair. Lalu kita beri es batu. Masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas. Masukkan lagi. Sekarang kita masukkan yang rasa strawberry.
Satu bungkus, jadikan 2 gelas ya Bunda. Lalu masukkan gula cair. Gula cairnya bisa ditambah ya. Jadi untuk 1 gelas bisa ditambah menjadi 2 sendok makan gula cair. Ini saya tambah 1 sendok makan lagi ya. Ini setiap gelasnya saya tambah menjadi 2 sendok makan. Saya tambah 1 sendok makan lagi ya gula cairnya. Lalu masukkan es batu. Seperti ini. Dan ini hasilnya. Sekarang kita masukkan susu cairnya. Masukkan susu cair sekitar 75 ml ya. Ini masukkan susu cairnya sekitar 75 ml. Dan yang terakhir, sekarang kita tuang siraman coklatnya seperti ini. Beri secukupnya. Untuk resep saus coklatnya atau siraman coklatnya, ini saya tulis lengkap di deskripsi box ya Bunda. Untuk resep es minuman kekinian, semuanya saya tulis lengkap di deskripsi box. Ini beri secukupnya, seperti ini. Dan ini dia hasilnya, minuman kekinian yang cocok dijadikan ide jualan. Seperti ini ya Bunda hasilnya, minuman kekinian yang cocok banget dijadikan ide jualan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar mendapatkan video-video selanjutnya dari Dica Cooking. Untuk resep selengkapnya, silahkan cek di deskripsi box ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini ya Bunda, hasilnya ini yang rasa alpukat. Aduk dulu. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Ini asli segar banget ya. Cocok banget dibuat ide jualan. Ini rasanya mantap banget ya. Minumnya harus diaduk dulu. Saya minum lagi. Ini asli seger banget dan enak. Sekarang kita minum yang rasa strawberry. Diaduk dulu. Ini rasanya seger banget ya Bunda dan cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk rasanya sesuai selera, bisa menggunakan rasa permen karet atau rasa anggur atau rasa jeruk sesuai selera. Ini yang rasa stroberi, sekarang saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Ini asli ya Bunda, seger banget, mantap banget rasanya. Mantap, segar dan enak. Dan ini yang rasa mangga. Diaduk dulu. Untuk resep siraman coklat yang ada di atasnya tadi, nanti resepnya saya tulis sekalian ya di deskripsi box. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap banget ya Bunda.
Jadi ini wajib dicoba di rumah. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya sesuaikan dengan bahan-bahan di daerah masing-masing. Ini kalau dijual pasti laris manis ya, karena rasanya segar dan enak banget. Minuman kekinian ini cocok banget diminum saat cuaca panas ya, bisa menghilangkan haus dan dahaga. Asli segar dan enak. Mantap banget. Selamat mencoba.